Halo sahabat, apa kabar? Sekarang saya akan share masih tentang OBS dan mixer asli Audio 4. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Ya, video sebelumnya saya unboxing ini. Tapi waktu itu belum saya jelaskan tentang bagaimana mengkoneksi asli Audio 4 itu ke laptop dengan software OBS. Nah, sekaranglah saya share bagaimana caranya setting OBS-nya. Sobat sekalian, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video saya yang lalu ya, bahwa koneksi dari asli ke laptop itu adalah seperti ini, sahabat ya. Saksikan ini, lihat ini. Ini ya, ini koneksinya. Ini adalah aux untuk koneksi mixer ini ke laptop. Ini ya. Masuknya ke sini. Ke internal jack ini laptop ya. Di jack-nya ini bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Pada saat ini kita connect. Nah, kalau saya connect di jack headset ini, headphone ini, nanti ada respon. Nah, responnya begini. Which device did you plug in? Headphone sama mikrofon. Nah, itu ini. Headphone dan mikrofon. Nah, pertanyaan ini saya jawab mikrofon karena ini adalah masuknya mixer. Jadi ini diperlakukan sebagai mikrofon, ya. Oke ya, ini mikrofon ya, saya milihnya mikrofon. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah sahabat-sahabat ya. OBS kita dalam suasana seperti ini ya. OBS kita. Di sini kita membuat scenes ya. Scene itu adalah tempat kita untuk meletakkan semua device. Semua device diletakkan di sini. Nah, satu persatu device-nya ada di sini. Ini semua adalah anggota dari ini. Nah, ini saya punya banyak ini. Tapi kalau kita ingin bikin satu ya seperti ini. Ini ya, kita bikin satu ya. Test mixer Ashley. Misalnya begitu ya. Test mixer Ashley. Nah, begini. Oke. Oke. Kalau sudah, kemudian kita tambahkan di sini. Ya, tambahkan di sini. Plus kamera dulu ya, biar kelihatan. Video device. Ya, kameranya saya punya dua kamera yang sudah siap ya. Kameranya Canon sudah ada ini, saya tinggal pakai. Iya. Nah, kelihatan sekarang ya, kameranya Canon. Seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Nah, gitu. Nah, ini baru kameranya. Belum selesai audionya. Sekarang kita pasang audio ya di sini. Sini ya. Ini tempat mendaftarkan device, alat-alat kita daftarkan. Kemana? Ke test mixer asli ini. Scenes ini ya. Dan ini adalah sumber-sumbernya atau device-nya. Sekarang kita pasang mic-nya. Ya, plus audio input capture. Nah, karena mic-nya adalah external mixer. Nah, di sini sudah ada. Sebenarnya kita boleh bikin begini. Test audio asli mixer. Misalnya begitu ya, ini mic. Ya, kita klik OK. Terus apa ini yang kita ambil? Ini kita ambil device-nya. Device-nya ngambil kita eksternal. Eksternal, ya. Nah, ini sahabat ya. Kalau kita memasang alat di sini, maka audio di sini, maka audio di sini muncul ya. Nah, ini kalau kita matikan coba ya. Matikan.
Nah, mati dia. Nah, ini kita hidupkan. Ya. Satu, dua, tiga. Sudah, hanya begini koneknya. Hanya kamera sama external mic. Selesai, sahabat ya. Demikian caranya connect asli Audio 4 ke OBS. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.